Masuk ke menu pengaturan, terus background. Di sini ada dua pilihan, picture sama video. Ya, saya contohkan picture dulu, tambah data, terus pilih filenya. Nah, di sini ada gambar ya. Open, upload. Oke, yang di sini saya nonaktifkan dulu statusnya biar gambarnya satu ya. Nah, terus kita masuk lagi ke menu background. Kita upload yang videonya. Tambah data. Terus pilih filenya dalam format MP4 ya. Upload. Pilih video ya. Terus satunya statusnya kita nonaktifkan biar file yang barusan kita upload aktif ya.